Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan kelima, Senin 26 Oktober 2020, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan Liga Italia pekan kelima, Senin 26 Oktober 2020, Fiorentina menang 3-2 versus Udinese, dan Juventus bermain imbang 1-1 versus Verona. Hasil pertandingan Minggu 25 Oktober 2020, Parma bermain imbang 2-2 versus Spezia, Benevento kalah 1-2 versus Napoli, Cagliari menang 4-2 versus Crotone, dan Lazio menang 2-1 versus Bologna. Hasil pertandingan Sabtu 24 Oktober 2020, Sassuolo bermain imbang 3-3 versus Torino, Atalanta kalah 1-3 versus Sampdoria, dan Genoa kalah 0-2 versus Inter Milan. Klasemen sementara Liga Italia hingga pekan kelima, AC Milan di peringkat pertama dengan koleksi 12 poin, diikuti Napoli dan Sassuolo dengan koleksi 11 poin. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Udinese, Torino, dan Crotone. Top skor sementara Liga Italia hingga pekan kelima, Andrea Belotti, Caputo, dan Lukaku masing-masing dengan koleksi 5 gol. Top assist sementara Liga Italia hingga pekan kelima, Dries Mertens dan Henrik Mkhitaryan masing-masing dengan torehan 3 assist. Berikut daftar clean sheet Liga Italia tahun 2020-2021. Jadwal pertandingan Selasa 27 Oktober 2020, AC Milan versus AS Roma jam 02.45. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh Bensport 2 dan RCTI. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.